ini hari terakhir kita. Ini hari terakhir kita di US. Besok mesti pulang jam 11 siang pesawatnya. Tapi kita mau ke Jepang untuk 1 minggu ya kan? Liburan lagi dengan duit yang udah pas-pasan. Soalnya udah habis selama 1 minggu di sini, seneng-seneng. Sekarang lagi nungguin sunset sambil naik sepeda. Hitung-hitung olahraga. Soalnya tadi si Matt habis makan pizza banyak banget. Ya kan? Ya kan melulu. Kalian notice gak sih kalau si Matt di video itu mirip kalau wawancara TV di TV Indonesia, terus ada orang yang di belakang yang gini-gini atau so ngerti ya. Betul. Padahal nggak ngerti sama sekali. Kamu ngerti nggak sih? Ngerti apa? Nggak tahu. Kayaknya sunsetnya bakalan ketutupan awan lagi deh. Jadi mungkin ya udahlah kita pulang aja. So, biasanya bebek yang jantan itu berwarna. Iya. Ya, kira-kira kayak gitu deh daily life kita kalau di US. Sampai ketemu lagi di liburan yang berikutnya. Bye.